Universitas Fakih Hasyim pada periode wisuda ke-37 tahun 2022 berdasarkan surat keputusan rektor nomor 525 /UEH/2022 tentang kelulusan mahasiswa program sarjana S1, program profesi dan program magister Universitas Wahid Hasyim meluluskan 841 wisudawan/wisudawati. Wisudawan dan wisudawati terdiri dari 1. Fakultas Ekonomi 272 sarjana. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 85 sarjana, termasuk 3 wisudawan, 3 sarjana yang berasal dari negara tetangga Thailand. 3. Fakultas Teknik 70 sarjana. Fakultas Pertanian 57 sarjana. Fakultas Farmasi 70 sarjana. Fakultas Agama Islam 133 sarjana. Fakultas Hukum 48 sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 49 sarjana. Fakultas Kedokteran 18 sarjana. Program Profesi Dokter 7 dokter dan 11 program magister 32 magister. Dengan demikian jumlah lulusan Universitas Fakih Hasyim hingga periode wisuda ke-37 ini adalah 17.368 lulusan. Yang terdiri dari 13.340 S1, 1.451 S2, 5 S3, 1.086 apoteker, 7 dokter, 1.006 D2 dan D3, serta 473 program akta 4. Demikian laporan kami. Selaku pimpinan universitas, kami mengucapkan selamat, sukses dan berkah kepada para wisudawan-wisudawati dan orang tua wali wisudawan-wisudawati. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Rektor Kelasta, kami mohon untuk berkenan mewisuda lulusan tersebut. Semoga ilmu yang diperoleh para wisudawan mendapatkan berkah manfaat di dini wa dunia wa akhirat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoyyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan tanggal 19/10/2022 Masehi, saudara-saudara, kami wisuda sebagai magister pendidikan, sebagai magister hukum, sebagai dokter, sebagai sarjana manajemen, sebagai sarjana akuntansi, sebagai sarjana ekonomi, sebagai sarjana ilmu politik, sebagai sarjana hubungan internasional, sebagai sarjana teknik, sebagai sarjana komputer, sebagai sarjana pertanian, sebagai sarjana farmasi, sebagai sarjana hukum, sebagai sarjana pendidikan, sebagai sarjana kedokteran Universitas Wahid Hasyim tahun akademik 2022-2023. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi berkah manfaat terhadap ilmu pengetahuan saudara yang diperoleh di Universitas Wahid Hasyim, bermanfaat bagi diri saudara sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa.
Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda dipersilakan untuk kembali. Pemilihan konsep pemilihan wisuda baru diawali oleh wisuda Dwi Susilo Haji, S.H. Putra Sumarovian Setia, S.H. Rifki Mawarna Yusuf, S.H. Dimas Gita Andrei, S.H. Mohamudara Mawahid, S.H. Yeduar Yudhya Prakasa, S.H. Fala Aji Wasono, S.H. Jangan lupa yang menang pura. Ya, orang Mohamad Sumari, S.H. Junaidi, S.H. Arti Mesti Pabukas, S.H. Arti Syahiro Timur, S.H. Ega Yuda Adiyajah, S.H. Mahadika Yuda Pradana, S.H. Tengki Rahmat Hidayat, S.H. Panca Bayu Adiyasadi, S.H. Mantap. Sekarang Singgi Ajang Soto, S.H. Alga Giovanni Pangisu, S.H. Dodi Wiranto, S.H. Famila Dwi Ningsih, S.H. Jeffrey Rahman Ridanto, S.H. Ambar Arifin, S.H. 372 enggak ada ya? Ayu Ardanti, S.H. Widro Akbar Pangabean, S.H. Freddy Prasetyo, S.H. Meilian Rahmadi, S.H. Mana syutingnya lah, wis di depok. Sacor, baik. Jemire. Cipto Dwi Wijaksono, S.Pd. Muhammad Ali Abbas, S.Pd. Anwar Azmi Al-Hadi, S.Pd. Muhammad Abdul Tauhid, S.Pd. Hadi Setiabudi, S.Pd. Tri Kuati, S.Pd. Dita Hamilino, S.Pd. Faris Maulana Putri, S.Pd.
Sini. Rizky Hasni Mutati, S.Pd. Muhammad Zubair Al-Jubi, S.Pd. Triwangu Laksono, S.Pd. Muhammad Zawar Rambu, S.Pd. Muhammad Afgan Hanafi, S.Pd. Linda Maria Umar, S.Pd.